Alright guys, assalamualaikum. Welcome to Life of Pim with Meme. Aku tahu chapter 1082 dah keluar, tapi aku tetap nak review untuk 1081 sebab aku rasa banyak benda yang best kita boleh cakap tentang 1081. Alright, jom kita start review. 1081 kali ni ada 17 page guys. Kali ni lebih banyak lah daripada yang sebelum ni sebab last chapter cuma ada 15 je. Tu standard lah. And kita ada 4 double spread page. Okay, double page ni memang best lah sebab selalunya benda-benda yang epic ni, benda-benda yang best-best, benda yang meriah-meriah ni berlaku dekat double spread sebab yelah, lukisan nak lebih detail, lukisan nak lebih besar dan sebagainya kan. Tajuk chapter kali ni pun sangat direct. 10 Ship Captain of the Blackbeard Pirates, Kuzan. Secara officialnya, didedahkanlah kepada kita yang Kuzan adalah Captain nombor 10. Sebab sebelum ni kita cuma tahu secara officialnya daripada nombor 1 je. Start daripada Burgess sampai nombor 9 iaitu Doc Q. Now kita dah tahulah siapa orang yang ke-10. And daripada sudut information, kita dapat beberapa information baru. Kan contohnya info berkenaan Kuzan sendirilah kan. Kita juga dapat new info berkenaan the man with the burner scar, yang sangat-sangat misteri. And kita juga jawapan yang kita tunggu-tunggu daripada chapter 1064 berkenaan perlawanan peperangan di antara Hurt Pirate versus Blackbeard Pirates. Dan dari kesemua information baru ni, kita dapat tengok daripada 3 situasi yang berbeza dekat chapter ni lah kan. 2 current situation, okay, situasi semasa, dari 2 tempat yang berbeza. Yelah, apa yang berlaku dekat Beehive and apa yang berlaku dekat Winner Island. And kita ada 1 flashback situation, perjumpaan di antara Blackbeard Pirates dan juga Kuzan di pulau yang tidak diberi nama tetapi kita tahu berada di New World. Alright, let's get into it. Chapter ni sambung daripada situasi lepas lah, di mana kita dapat tengok aftermath effect daripada serangan Galaxy Impact Gap. Memang sambung terus, tak ada cover ke tempat lain, memang sambung terus. Ramailah sebelum ni merasakan yang effect ni patutnya besar gila lah kan. Ramai rasa macam sebesar pulau kan. Tapi ternyatalah kalau kita tengok kat gambar ni, ia hanya fokus pada satu area saja. Tidaklah sebesar yang disangka. Tetapi tak ada masalah. Fan-fan semua jangan trigger, jangan risau. Sebab kita boleh tengok daripada dialog dalam page ni juga. Gap sendiri yang kata, "After all these years, I'm losing my age." Kan? Selepas bertahun-tahun, nampaknya kelebihan saya sudah berkurangan. Kita kena terima hakikat yang Gap bukan lagi muda lah guys. Kan? Dia dah pun dah mencapai umur 78. Jauh lebih tua daripada Whitebeard. Yang mati pada umur 72, which is kalau dia tak mati, umur dia sekarang 74. Yang nampak lebih teruk kesihatan dia, kau nak bandingkan dengan Gap yang nampak jauh lebih fit. Tapi jangan lupa juga dialog seorang lagi legenda yang berkongsi umur yang sama dengan Gap ni, iaitu Dark King Relic. Dia pun cakap benda yang sama guys dekat chapter 1059 berkenaan situasi dia dengan Teach. Ayat dia kat sini, "At my age, I couldn't have possibly won in a head-to-head fight against Blackbeard." Ni bermakna umur still main peranan dalam power skill dalam cerita ni. Namun, jangan ingat orang tua ni tak boleh berlawan. Jangan ingat orang tua ni lembik. Dari efek serangan Galaxy Impact ni, tetaplah meninggalkan orang kata kesan yang dahsyat. Bangunan, tengoklah bergambar dengan bangunan semua hancur, bersepah, api sana-sini, marak sana-sini. Dah macam orang kata tempat perang yang kena bom bertubi-tubi. Padahal hakikatnya baru satu efek serangan, baru efek daripada satu serangan. Sebab itulah reaction daripada crew Blackbeard pun tak boleh terima bila Gap cakap serangan dia tu macam ada kekurangan, macam biasa-biasa je kan. Padahal agaknya kalau ni waktu prime Gap ni, aku rasa mungkin betul lah hancur lah kot pulau Hachinosu ni kan. Lepas tu berkenaan Gap yang memiliki Haoshoku atau tidak, debate yang orang discuss daripada chapter lepas, aku rasa kat sini dah boleh betul-betul confirm lah. Kali ni betul-betul confirm yang he is indeed ada. Walaupun aku pernah cakap, selagi tak nampak mulut berbuih ni, tak boleh confirm sangat King Haki tu. Tapi tidaklah bermakna kita kena tolak part-part lain. Tak boleh, taklah makna yang part-part lain ni tak boleh nak ambil kira. Sebab Haoshoku ni sekarang dia bukan pasal mulut berbuih je, dia lebih daripada benda tu. Cumanya yang mulut berbuih ni antara poin yang paling kuat lah. Maksudnya itu memang tak boleh disangkal lagi lah, tak perlu nak fikir-fikir, memang itu dah confirm. Cumanya itulah, ada satu lagi sifat King Haki ni yang kita boleh nampak daripada sudut Advanced Haoshoku Haki, yang kat sini jelas
agak betul-betul ada. Seperti yang mana yang kita dah nampak lah sebelum ni kan, dekat Roger, Whitebeard, Kaido, Luffy, Big Mom, Yamato, Zoro, Relic dan juga Shank. Shank lah yang paling banyak tunjuk lah kan. So Gap is the new addition in the list. Dari page 1 guys. Dari page 1 Oda highlight kat tangan dia. Diikuti dekat page 3. Boleh nampak lagi kat page 12. Page 13 memang ada jelas kilat-kilat haki yang keluar daripada tangan Gap. Sebab kalau tak ada, dia bukan pasal pelik sebab orang macam dia tak ada. Dia akan jadi pelik sebab kenapa dia boleh tak ada king haki tapi dia boleh buat kilat-kilat haki ni keluar daripada tangan dia, sedangkan kita tahu itu adalah rupa teknik advance Hoshoku haki tu. Aku sendiri pun orang yang sebelum ni tak nak terlalu menekankan pasal ni, tapi aku rasa sekarang kita dah boleh confirm. Yes, dia ada. Tapi itulah, cakap pasal King Haki Gap ni kan, manalah member tak relax kan, asyik nak show off je power dia. Baru je landing, baru je macam maybe nak relax sekejap dengan dia, Kuzan pula muncul. Kuzan muncul, Hibari pula jadi ice. Since teori Japanese tentang Hibari anak Akainu ni diterima baik oleh semua orang kat luar sana, ialah benda berkait dengan Jepun. Berkait dengan bahasa Jepun, berkait dengan dialek Jepun. Apa je sangat orang luar Jepun ni boleh cakap kan, nak tokok tambah ke, nak counter ke, memang terima je lah kan, sebulat suara kan. So memang ramailah kat luar sana yang cakap pasal benda ni kan, ramailah yang rasa macam Kuzan ni macam lepas geram ni kan, dengan Akainu ni sampai beku kan anak dia kan. Tapi sebenarnya yang betul-betul menarik kan situasi ni adalah tentang Kuzan, which is dia is indeed adalah anak buah, anak didik, protege, apprentice kepada Monkey D. Gap. Sebelum ni hanya cakap-cakap je, teori je, validation saja. Tapi ni betul-betul dah confirm je kat sini. Memang betul-betul confirm kat sini secara officialnya for the first time in the series. Okay, Oda bagi tahu kita pertalian rapat di antara Kuzan dan Gap yang selama ni kita tanya-tanya adalah disebabkan mereka berdua adalah mentor dan juga protoje. Tunjuk ajar ku Sifu. So it is a sad fight. Dia adalah satu perlawanan yang sedih sebenarnya. Gap terpaksa berlawan dengan protoje lama demi menyelamatkan protoje yang baru. How will it end? Yang aku tahu akan berakhir dengan kesedihan. Okay, apa sebenarnya yang membuatkan Kuzan ni berani and sanggup berlawan dengan bekas mentor dia? Benda ni pastinya, and kita boleh nampak daripada sudut flashback dekat chapter ni, setahun selepas kejadian perlawanan di antara dia dan juga Akainu, Kuzan bertemu dengan Blackbeard kat satu pulau ni. Dari pertemuan diorang ni ada beberapa perkara yang menarik perhatian aku lah. Okay, iaitu first antaranya, ni first time jugalah dalam series kan, Oda tunjuk efek perlawanan Kuzan versus Akainu ni, which is dia kehilangan kaki dia. Benda ni tak pernah nampak dalam series, dalam original series. Kita pernah nampak dekat movie saja, movie Z. So now bila dah masuk dalam original series ni, orang dah tak boleh argue lah kan. Nanti orang cakap macam, alah itu non-canon, movie non-canon. Sekarang dah canon dah. So jangan nak petikaikan lagi benda-benda yang ada dalam movie ni. Walaupun movie tu bukan non-canon, tapi some of it akan jadi canon. Seterusnya tentang sifat Teach lah. Okay, sifat Teach ni yang kalau korang perasan, dia nampak sentiasa berbeza dalam beberapa situasi yang Oda cuba highlight pasal dia lah kan. Contohnya kat flashback ni, dia nampak normal sebenarnya. Dia nampak normal, dia tak ada tunjuk sifat true nature pirate dia tu. Okay, tak nampak sifat keji, tak nampak jahat dia. And awal-awal kita nampak dia macam panik kat sini kan, sebab kru dia kena beku dengan Kuzan. And kat sini kita nampak simpati. Time lepak lepas tu, kita nampak dia chill, happy. Kru dia pun sama, laid back semua, enjoy. Kat sini aku rasa kita boleh letak sebagai compassion. And then part diorang kantoi dengan Kuzan pasal yang apa, proposal Lafitte pada Blackbeard tu yang nak cuba attack Kuzan tu kan. Teach selamba babe, bangun terus minta maaf kan. Dengan ayat dekat sini, I apologize, my man here made a stupid suggestion. Dia tak ada pun nak bertindak agresif ke apa, sebaliknya dia bertindak secara wise and down to earth. Tak ada nak cuba provoke, tak ada nak cuba cabar-cabar ke, nak cuba lawan ke apa, tak ada nak belagak hidung tinggi seperti mana dia selalu buat. Empathy panggil dekat sini. Dia faham situasi Kuzan. He knows how to comfort that man. That man tengah luka sekarang, tengah hurt. Sebab tu dia berani ajak join masuk kru dia. He know how to handle. Dia pandai handle Kuzan. Tu yang aku suka ayat Teach yang terakhir tu, bila Kuzan cakap macam, kau ingat kita dapat lepak-lepak minum-minum je ni, kau senang-senang ni, aku nak ikut korang. Tu Teach cakap kat sini, nobody said we were all the best of friends here. The only thing pirates need is an alignment of interest. Ayat dia memang best, which is dalam konteks yang mudah kat sini. Aku suka kat sini sebab Oda selalu buat Teach dengan Luffy ni opposite.
kan. Ha, tapi ada persamaan tapi opposite kan. Contohnya kat sini Teach tak anggap diorang semua ni kawan. Dia tak anggap kru dia ni kawan. Tak perlu jadi kawan pun sebab diorang ni ibarat kerja secara professional, professional pirate. Mereka semua hanya pirate yang berkongsi minat yang sama. Itu sahaja yang penting untuk jadi seorang pirate. Kalau situasi Luffy pula, dia tak percaya kepada hierarchy. Kan, sebab tu dia tak pernah letak hierarchy dalam kru dia. Even untuk Grand Fleet dia, alliance dia, kita boleh tengok dekat masa situasi Grand Fleet dia tertubuh dia kan. Dia anggap semua ni sebagai kawan. Luffy sendiri rasa macam beban. Aku tak nak jadi ketua. Dia tak nak. Dia macam relax. Totally opposite. Yang seorang tak kisah sangat pasal kawan, yang seorang lebih pada kawan. Alright, kembali semula ke situasi Kuzan. Aku tak nak kita tersasar jauh. Alright, he is now a free man. Tidak terikat lagi dengan apa-apa. Dia bukan lagi ahli war government. Dia bukan lagi marine. Dia hanyalah orang biasa. Dan walaupun dia adalah orang biasa, pastinya tetap ada sesuatu yang dia inginkan, sesuatu yang dia idamkan, sesuatu impian yang dia cuba untuk capai. That's why lah dia ambil pilihan untuk bergerak di bawah panji Blackbeard. Kita of course, kita cuma mampu berteori yang Kuzan ni bersama dengan SWORD, ahli SWORD. Maybe Kuzan bersama dengan RA. Kuzan tengah jadi spy di dalam kru Blackbeard. Mungkin Kuzan acah-acah je berlawan dengan Garp dan sebagainya untuk tunjuk pada semua orang yang kononnya dia ni memang betul-betul setia pada Blackbeard. Well, yeah, we can theory anything. But dia sendiri yang cakap kat sini, ayat kat sini, "You always did like to say whatever was on your mind," dia cakap kat Garp. "I love that about you, which is why I live my life the way I want now." Kalau kita fikir balik, bukan benda mengejutkan untuk dia join Pirate. Sebab masa dekat chapter 699, bila aku check balik, even the Flamingo pun ada bertanya pada Kuzan yang pasal dia ada melibatkan diri dia dalam dunia underworld. So dia ni macam mungkin dia nak cuba memahami sesuatu. Mungkin dia sedang mencari sesuatu, kan? Mungkin juga dia tengah buat benda yang sama Teach pernah buat pada crew WB dulu, kan? Macam join that specific crew for a certain reason, to find something, to look for a certain things maybe. Yalah, Blackbeard bukan crew cacalang, crew Yonko. So dia boleh bergerak bebas. He must be looking for something lah, kan? Or at least he is cooking on something lah. And aku sebenarnya kalau boleh, aku rasa macam nak stop untuk fikir pasal benda ni, nak stop berteori pasal ni. Sebab aku rasa macam aku nak surprise. Sebab daripada ayat Kuzan tu aku suka. So aku macam, aku nak surprise lah. I like surprise. So kali ni macam aku macam, okay, aku macam hold back dulu. Aku jauhkan diri dulu daripada teori Kuzan ni. Sebab aku rasa macam aku nak tengok apa sebenarnya yang dia cuba buat. Cakap pasal kru Blackbeard ni kan, aku tertarik juga dengan Sanjuan Wolf dalam chapter ni. Sebab kat flashback, saiz dia kecil. Saiz dia kecil. Actually bukanlah kecil mana, besarlah juga. Sebab dia, yalah, dia giant lah. Saiz normal untuk seorang giant. Cuma kat sini menarik sebab aku rasa kat sini dah memang betul-betul confirm lah yang dia boleh activate ataupun deactivate power devil fruit dia, iaitu Dekadekanomi ataupun huge-huge fruit. Aku tak rasa dia boleh jadi kecil sebab buah dia tu huge, huge-huge fruit. Maksudnya dia boleh jadi huge je, dia boleh jadi besar je. So aku tak rasa dia boleh jadi kecil macam Ant-Man ke apa. So dia boleh control sizing dia lah kot. Mungkin dia boleh jadi lebih besar daripada apa yang kita pernah nampak sebelum ni, kan? Maksudnya tak ada limit ke apa benda lah. Itu, yelah, mungkin awakening kan, jadi besar gila apa benda. Okay, tak apa, kita borak pula pasal Man with the Burn Scar. Pertama kali disebut pada chapter 1056 oleh Kid dan juga Killer. Kat masa ni tak ada info yang apa sangat kita dapat masa tu, kecuali yelah kita tahu yang this Mr. Man ada berkait dengan Poneglyph. Lepas tu kita nampak reaction Law macam gelap, dia macam tahu something. Tapi bila kita tengok Robin macam tak tahu apa pula. Selalunya Robin macam tahu semua benda kan, tapi kat sini Robin macam tak tahu sebab ada tanda soal kat situ. Ada tanda soal kat situ, so maybe dia tak tahu apa-apa lah kot, kan? And now akhirnya dekat chapter 1081, Mystery Man ni dibangkitkan lagi, kan? Kena petik lagi sekali. Kali ni dekat crew Blackbeard pula. Sebelum ni Kid, sekarang crew Blackbeard. New info, dia naik kapal hitam, all black ship. Lepas tu tak adalah macam confirm sangat kata kat sini, tapi lah fit dia macam predict lah yang maybe dia ni ada quasi devil fruit. Sebabnya mana-mana enemy yang cuba dekat dengan kapal ni semua tenggelam. Tenggelam dengan gigantic vortex, iaitu pusaran lautan gergasi. Kan? So mungkin boleh jadi memang devil fruit, mungkin juga adalah kelebihan kejangkian kapal tu atau something like that lah, kan? Lepas tu tambah lagi kat sini, Shiryu pula cakap maybe Mystery Man ni berkait dengan war government. Sebab selalunya benda-benda yang susah nak dapat ni dia mesti ada dengan war government. Sebab yelah, kalau kita fikir logik, kalau war government betul-betul ada Red Poneglyph ni, kan? And kenapa susah sangat kita nak cari Red Poneglyph yang keempat ni, mungkin sebab dia ada war government lah, kan? Tapi kita kena faham yang ini masih teori. Macam mana kita berteori, diorang ni basically pun tengah berteori. Karakter dalam cerita ni pun tengah berteori. So they could be right, they could be wrong. But at least kita ada lah new information, kan, untuk kita bercerita. And aku pun tak nak cerita panjang. My view on this, korang pause
and baca je lah benda ni. Okay, sebab aku dah luahkan pendapat aku pasal benda ni. Alright, now let's talk about law. Bukanlah mengejutkan sangat, we know dia akan kalah. Cuma hype lah sikit kan untuk Wee Bro. Sebab dari awal dia duduk sebut pasal topi law jatuh. Akhirnya indeed memang jatuh macam masa situasi Ace kena dengan Blade Blade dulu. Tapi satu benda yang aku menarik kat sini kan, macam sebab aku tak expect lah yang dia benda ni betul-betul buat aku terkejut. Sebab it is a total destruction. Aku ingatkan macam law kalah macam tu je kan, so crew dia selamat kan benda. Tapi terkejut lah aku bila tengok kapal tu hancur, babe. Pola tank basically hancur, terbelah dua, crew diorang semua tumbang, tenggelam. Sama situation dengan Key Pirates. Yang membezakan diorang dua, at least law selamat. Law berjaya diselamatkan oleh Bipo selaku orang kanan dia. Sebab Kid gila tak sempat nak buat apa-apa. Kid indeed cuba nak tolong tapi tak berjaya juga. Moment yang punya lama tunggu akhirnya muncul dekat cerita ni. Bipo sulung mode. Happy babe. Happy dapat tengok tapi geram at the same time. Sebab apa? Kalau kau tengok kat sini, hanya ada 3 panel khas untuk sulung Bipo. 1, masa baru nak jadi, panel kecil. 2, masa tengah dia menyerang, panel besar. 3, view dari belakang, panel size normal. Itu je. Itu je. Punya lama tunggu tu je dapat. Tapi yelah, still lah kan, kena bersyukur lah kan. Macam okay lah, better lah daripada tak ada kan. Cuma sedih lah. Tapi still lah, bila fikir betul-betul, kena fikir betul-betul yang at least Oda bagi moment tu satu moment yang sangat-sangat best lah. Moment yang sangat-sangat sesuai sebab dia nak selamatkan Captain dia. Kan. And another unique and new thing, solo mode kali ni tanpa bantuan bulan. Lain sikit daripada yang lain kan. Tapi daripada bantuan Chopper punya dadah. Orang kata pengedar dadah yang berjaya. Sekejap eh, ada call. Alright, bini dah masak. Tak sabar nak makan. Okay, jom kita habiskan ini cepat. Alright. Okay, aku tak pastilah itu rumble ball ke apa benda. Nampak macam rumble ball tapi mungkin bukan kan. Mungkin, yalah, tapi yang pasti dadah lah kan. Tak tahu dah dadah apa lagi. Siapa Chopper ni buat, mungkin dia buat masa dengan Caesar ke benda. Tak tahulah, okay. Tapi tak apa, yang aku betul-betul nak menarik kat sini adalah tentang situasi poneglyph. Ha, ini aku suka sebenarnya nak cakap ni. Okay, situasi poneglyph. Apa yang Shang and Teach dapat daripada perlawanan masing-masing, since diorang dua ni dah habis lah situasi diorang kan. Alright, untuk Kid, dari chapter 105 5, kita tahu diorang dah sedia ada mempunyai satu salinan daripada Big Mom. Red Poneglyph punya salinan daripada Big Mom. And then diorang dapat salinan kedua, iaitu salinan Kaido daripada Law. So kat sini betul-betul confirm diorang ada dua. Zo punya tak pastilah Law bagi atau tidak, tapi nampak gaya macam tak ada. Okay, untuk Law pula, dia ada Zo punya salinan. Sebab dia ada bersama dengan Luffy, Robin dan sebagainya masa diorang tengok Red Poneglyph kat Zo tu. And dia juga ada Kaido punya salinan. Big Mom punya je kita tak tahu. Sebabnya Law tak ikut Luffy pergi ke Whole Cake. Okay, so mungkin ada dapat, mungkin tak dapat. Tapi yang pasti tak pernah tunjuk lah dalam cerita ni, atau Luffy atau sesiapa yang share salinan Big Mom ni dengan Law. So just to be safe for now, kita just boleh cakap yang dia ada dua juga, sama macam Kid. Disebabkan Shang dan Teach masing-masing nak kalahkan Law dan Kid, dah rampas poneglyph diorang. So diorang pun samalah, officialnya ada dua, dah pastinya ada dua. Now jom borak yang ketiga. Okay, sebab yang ketiga ni menarik. Teach aku yakin dia ada salinan ketiga, iaitu milik Big Mom. First hint daripada chapter 1081 ni pun, dia tahu Big Mom and Kaido ni ada salinan. Daripada cover story pula, kita dapat tengok crew dia indeed serang Whole Cake Island. Culik Pudding and Common lah. Pastinya diorang akan dapatkan salinan Red Poneglyph tu sekali. So chapter latest ni juga, dia cakap dia tak tahu lagi dua tu kan, yang Zoro dan satu lagi tu lah kan. Tapi sebab dia dah rampas daripada Law, automatic lah Zoro punya salinan dia dah dapat. So tak susah-susah nak bagi Zoro. So dengan Teach safely said, dia ada tiga. Now kena cari yang keempat. Kena cari the mystery Burn Scar Man. Alright, now kita tengok Shang pula. Sama, dia rampas dua daripada Kid juga. Big Mom and Kaido punya salinan. Zo, Kid maybe tak ada macam apa kita cakap tadi, tapi aku sure Shang ada. Kenapa? Sebab Shang tahu kat Zo memang ada. Shang tahu kat Zo ada masa dia travel dengan Roger dulu. And dia pula berkawan baik dengan Nico dan juga Inu. So pastinya tak ada masalah untuk dia pergi ke Zo, jumpa dengan Ming kat situ untuk dapatkan salinan Red Poneglyph kat situ. So easy, tak ada masalah untuk dia. Safely to say, Shanks pun ada tiga. Nombor empat, kenalah cari juga the mystery Burn Scar Man. Okay, Luffy, Shanks dan Teach sekarang ni in the title race. Untuk Yonko, diorang tiga je. Nombor empat bagi belum ada lagi, belum masuk lagi dalam senarai perlumbaan ni. Masing-masing memang tengah berlumba untuk reach Laugh Tale. Aku pun tak nak berteori panjang tentang nombor empat, tapi at least inilah situasi dia yang kita boleh nampak sekarang. Siapa yang akan sampai dulu? Korang komen kat bawah.
okay, apa pendapat korang tentang Pony Glyph ni, sampai ke sampai dulu. Alright, so itu saja. Thank you for watching. Jangan lupa tekan button subscribe, tekan bell notification, tekan like, tekan share, and I see you guys on the next video. Alright, kita jumpa dekat Reaction Chapter 1082. Assalamualaikum.